Saya ikhlas. Tapi kalau saya masih diberikan waktu untuk bertobat, saya akan bertobat, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Dan saya pernah mengalami koma, ya, mengalami koma. Dan disitulah saya diperlihatkan. Saya diperlihatkan Allah. Bahwa saya ini termasuk orang-orang pendosa. Ya, saya termasuk orang pendosa. Banyak dosa, banyak hal yang pernah saya lakukan, sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kemudian mungkin bukti kasih sayangnya Allah sama saya sehingga Allah memberikan saya penyakit. Ya, kemudian saya bertobat, ya Allah maafkan saya, Allah ampuni saya, Allah. Kalau ketidaknya memang harus saya menghadapi Allah. Saya ikhlas. Tapi kalau saya masih diberikan waktu untuk bertobat, saya akan bertobat, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Sehingga setelah itu saya bertobat, salat dalam keadaan lumpuh, salat, ya, saya dianggap keluarga saya bahwa saya sudah meninggal. Ya, ternyata saya diberikan nikmat sehat oleh Allah. Ya, misalnya kalau Allah tiba-tiba saya bangun, kemudian saya melihat di sekeliling saya sudah menangis semua. Ya, saya menangis. Ada yang mengatakan, "Wih, masih hidup. Kukira mau mati, nak." Akhirnya saya bilang, "Insyaallah tidak." Dan disitulah keyakinan saya bahwa saya ini hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dibawa ke Surabaya dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian tumor yang ada di dalam kepala saya, di batang otak saya diangkat, kemudian saya kembali di Kota Palopo ini di tahun 2008 di bulan 12 itu saya diberikan nikmat kesembuhan.